Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Case SRC kita tunggu Selasa ini. Putrajaya rayuan akhir menepikan sabitan dan hukuman 7 tuduhan penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad yang bersambung besok, hanya menunggu sama ada peguam utama Dato' Seri Najib Razak akan membalas sujahan pendakwaan atau sebaliknya. Pada prosiding Jumat lalu, Peguam Hisham T. Potek yang mengetuai pembelaan bekas Perdana Menteri itu tetap memutuskan untuk tidak memukakan hujan dalam rayuan akhir anak guamnya. Selepas pendakwa raya kanan Datuk V. Sitambaram selesai berhujah bagi pihak pendakwaan, Hisham memaklumkan bahwa beliau memilih untuk tidak berhujah sama ada secara lisan maupun bertulis. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mempengerusikan panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan berkata, peguam itu yang baru dilantik Najib pada 21 Julai lalu mempunyai kebebasan untuk menentukannya. Tidak apa kita lihat Selasa ini, katanya yang kemudian menangguhkan prosiding pada Selasa ini. Persoalan yang timbul jika Peguam Najib terus memilih untuk tidak berhujah, adakah panel akan terus memberikan keputusan rayuan itu atau menetapkan pada tarikh lain untuk memutuskannya? Hisham ketika ditemui pemberita selepas prosiding, kami selalu tidak menolak kemungkinan bahwa mahkamah boleh terus membuat keputusan ketika ditanya mengenai situasi yang boleh berlaku jika pihaknya tidak berhujah. Bagaimanapun, Hisham menjawab ringkas bahwa beliau berharap panel tidak berbuat demikian.